We'll be right back.
Bapak Ibu kami yang berbahagia, sedang berlangsung prosesi pemberian don pacar kepada calon mempelai kita. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Haji Muhammad Adil dan Ibu Hajati Tontola. Ini begitu banyak filosofi dari prosesi mempelai ini. Dan tentunya seperti yang kita ketahui bersama tadi bahwasanya pengrajin sarung memiliki ikatan istiqomah yang begitu luar biasa. Dengan sikap istiqomah atau ketekunan diharapkan calon pengantin dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari sang pembuat sarung sukma untuk diamalkan dalam kehidupan rumah tangganya. Terkadang juga sarung dianggap sebagai simbol pertempatan baik-baik masyarakat Bugis. Dan tentunya diharapkan pula agar calon mempelai perempuan senantiasa menjaga harkat dan martabatnya, tidak menimbulkan rasa malu kasir di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, dan selanjutnya kami mengundang untuk ya Marhawiyah dan juga Ibu Yusriyati. Ya, kami silakan kepada Ibu Haja Marhawiyah dan Ibu Yusriyati untuk memberikan laci kepada calon mempelai. Sekaligus memberikan doa dan tentunya restu kepada mempelai yang tentunya insyaallah besok akan menikah, akan mengawali kehidupannya dan tentunya akan mengarungi bahtera rumah tangga. Bapak-Ibu hadirnya berbahagia. Terkadang dan tentunya saat-saat kita saksikan bersama bahwasanya di atas sarung sukma ditempatkan dari pusaka dan bisa menggunakan benda ini tidak memiliki nilai jual yang tinggi, tapi memiliki makna yang mendalam bagi manusia pada umumnya. Salah satu sifat dari pusaka tidak akan mati atau lahir sebelum muncul yang baru. Terima kasih kepada Ibu, dan selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Muhammad Aziz dan juga Ibu Marhawiyah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya berlangsung proses makanan ini merupakan proses adat dari adat Bugis yang satunya dilakukan sehari sebelum pernikahan dari calon mempelai. Salah satu sifat dari daun pisang adalah tidak akan mati atau layu sebelum muncul tunas yang baru. Hal ini selaras dengan tujuan utama pernikahan yang melahirkan atau mengembangkan keturunan. Karakter lain dari pisang yaitu sesumbang pohon pisang dimungkinkan untuk dinikmati oleh banyak orang. Dengan pernikahan ini diharapkan calon pengantin dapat berguna dan membawa manfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Dan selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Muhammad Rahim dan juga Ibu Andi Besedaha. Tentunya di atas daun pisang diletakkan daun nangka. Daun nangka tentu tidak memiliki nilai jual, tapi menyimpan makna yang mendalam. Dalam bahasa Bugis, tentunya yang diartikan dalam mengarungi kehidupan dunia ada dua sifat yang harus kita pegang, yakni kejujuran dan kesucian. Jadi dalam mengarungi bahtera rumah tangga, calon pengantin senantiasa berpegang pada kejujuran dan kebersihan yang meliputi lahir dan batin. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu, dan selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Siswa Herianto dan Ibu Adi Nuri Pajayuri dan Ibu Adi Rohani. Tentunya seperti yang kami bersama bahwa Aisyah Syafrani merupakan putri ketiga dari Bapak Haji Rustam dan Ibu Hajah Adi Suara. Dan pada malam hari ini seluruh keluarga berkumpul bersama untuk melaksanakan prosesi mempelai menyucikan diri dari calon mempelai sebelum menghadapi kehidupan yang baru
kehidupan yang luar biasa yang berumah matang. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Selanjutnya kami mengundang kepada dapat memberikan panci kepada calon mempelai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tentunya begitu banyak makna yang hadir dalam prosesi memanci, kemana merupakan prosesi adat tipis yang begitu luar biasa, yang mana dilangsungkan sehari sebelum calon mempelai menikahkan, yang mana memanci bermakna bahwasanya calon mempelai disucikan terlebih dahulu sebelum mengarungi kehidupan baru, berumah tangga bersama dengan lelaki yang dikehendaki. Terima kasih dan selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Faisal Sehat dan Ibu Tempe Umur untuk dapat memberikan baca. Ya, tentunya ini merupakan prosesi pemberian doa dan restu kepada calon mempelai sebelum dinikahkan. Dari seluruh keluarga yang hadir pada hari ini. Dan selanjutnya kami mengundang Bapak Muhammad Ruslan dan Ibu Andi Kasmawar dan Mas Selat dan Ibu Andi Kasmawar dan yang dapat memberikan kasih kepada calon mempelai. Yang tentunya pada malam hari ini prosesi mempelai telah berlangsung. Tentunya pemberian doa restu kepada calon mempelai yang tentunya esok hari akan dinikahkan, yang mana tentunya terdapat berbagai macam atribut yang memiliki makna yang dalam. Dan selanjutnya tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, selanjutnya kami langsung ya untuk Ibu Ira dan juga Ibu Ramla. Ibu Ira dan Ibu Ramla, kami silakan untuk dapat memberikan panci kepada calon mempelai. Tentunya ini merupakan momen yang bahagia bagi kita bersama, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Aisyah merupakan insya Allah besok akan diterima oleh lelaki yang tentunya telah ia pilih untuk bersama mengarungi makna rumah tangga, untuk memulai kehidupan berkeluarga mulai esok hari. Tentunya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, prosesi mempelai merupakan prosesi kesucian diri dari calon mempelai. Sekaligus pemberian doa restu dari para sesepuh, para ketua dan keluarga kepada calon mempelai. Terima kasih Bapak Ibu, dan selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Rangga Reksha Rizaldi SIP dan Ibu Sri Suhartina SIP untuk dapat memberikan panci kepada calon mempelai. Ya, silakan diberikan tentunya sekaligus memberikan doa dan juga tentunya restu pada calon mempelai Aisyah. Tentunya didoakan semoga diberikan kelancaran untuk pernikahan esok, dan tentunya diberikan kelancaran juga dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya kami mengundang untuk Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Andi Resma calon mempelai Aisyah Nur Radina, yang merupakan putri ketiga dari Bapak Haji Ruslan dan Ibu Haja Andi Suwan, yang tentunya besok kita bersama akan menyaksikan prosesi akad nikah tepat pukul 9 insya Allah, tentunya pada tanggal 14. Yeah.
Terima kasih kepada Pak Presiden yang telah mengundang Ibu Haja Sari dan juga suami untuk dapat memberikan baca kepada calon mertua lain. Selanjutnya kami mengundang Ibu Haja Andi Safina dan Ibu Andi Sisti yang merupakan makanan yang begitu bahagia bagi seorang anak melihat cucunya insya Allah akan menikah bersama dengan anak itu. Silahkan diberikan pacinya seraya berikan doa yang begitu tulus dan lubuk hati yang paling dalam untuk cucu dan sasanya. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya sebagai penutup prosesi memanci pada malam hari ini kami mengundang kepada Bapak Haji Ruslan dan Ibu Haja Haji Suwani untuk memberikan panci tentunya memberikan doa dan restu kepada putri tercinta yang tentunya seorang anak dinikahkan langsung tentunya momen yang berbahagia tidak hanya bagi Aisyah sendiri, namun juga tentunya bagi orang tua melihat putrinya akan bersama lelaki pilihan. Tentunya ini bukanlah akhir dari segalanya, ini merupakan awal dari perjalanan Aisyah. Namun walaupun begitu, orang tua tetaplah seorang. Dan tentunya kami silakan kepada Aisyah untuk dapat mencium tangan Bapak dan Ibu boleh diperlukan ya. Silakan ucapkan apapun yang ingin sampaikan, permohonan doa dan restu. Silakan Ibu. Terima kasih dan itulah tadi prosesi mempanci pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan mungkin mendengarkan terlebih dahulu sepatah dua kata yang akan disampaikan kepada Aisyah, tentunya kepada seluruh keluarga yang hadir, terkhusus kepada orang tua, begitu kepada Aisyah dan Pak Ilan. Silakan. Thank you.
Oh, saling, awas, saling. Mungkin dari Bapak ada yang ingin disampaikan ke Putri ya, Pak? Aisyah tetaplah putri kecil dari Bapak dan juga Mama. Tentunya Aisyah akan tetap menjadi putri kecil yang selalu akan Bapak dan juga Mama. Dari ibu mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Bapak. Pakai dua kata untuk putrinya silakan. Sepertinya sudah tidak bisa diucapkan lagi dari kata-kata ya. Tentunya menggambarkan begitu luas kasih sayang seorang ibu dan bapak kepada putrinya pada malam hari ini yang sudah menjadi pemuda. Baiklah Bapak Ibu hari ini berkah lagi ya. Demikianlah prosesi makasih untuk Aisyah Nur Fadila yang katanya insya Allah besok akan menikah. Saya pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau pergi.